Halo Sobat Easy Stock, ini ada artikel tentunya ini ya apa dari analisa grafik ya, chartis saham-saham LQ45 yang terdiskon besar dari harga tertingginya. Itu ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 saham. Ini kalau menurut analisa grafik kan terdiskon dari harga tertingginya, jadi dianggap sudah murah. Nah, kita melihat dari sisi ngitung nilai wajar itu udah murah, emang harusnya turun, emang terlalu mahal. Ya wajar kalau dia turun sekian, malah harus lebih turun lagi. Apakah seperti itu? Nah, caranya gimana? Itu Anda harus menggunakan. Nah, ini bukan Anda harus menggunakan, ini salah satu yang kita sampaikan adalah analisa fundamental yang berdasarkan formulasinya dari buku Security Analysis yang Benjamin Graham dan Intelligent Investor. Dua buku yang dipakai sebagai buku wajibnya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham-saham yang di bursa. Anda sekarang bisa mendownload aplikasinya di Google Play Store. Itu Anda bisa cek semua saham itu betul nggak sih gitu. Nah, kalau Anda sudah download, Anda akan ketemu seperti ini. Anda ketemu seperti ini, Anda buka satu-satu. Kira-kira apa tadi yang mau dibuka satu-satu? Saham buka ya. Masih murah nggak sih gitu? Buka lapak. Sebetulnya saham ini masih murah, tapi upside-nya cuma 5%. Ya, cari saham yang lain ya mesti ya. Kenapa kita buka nih? Ya, Q2 ya udah ya. Di sini kita lihat, nah ini agak anomalinya banyak. Masa profit marginnya sampai 5 kali lipat? Nggak mungkin kan? Oke, terus kita lihat saham lain aja. Arto. Kita kalau lihat, ya, nah ini nggak ada upside-nya, kita nggak usah lihat nih ya, terlalu mahal. Jadi dia turun wajar, kalau turun Arto turun wajar. Harum nah, Harum ini closing price-nya 1970, nilai wajarnya bisa 2700-an. Kita lihat ini ya nih, Harum. Harganya sekarang Harum itu di 1900. 1900 ya. Dari 1900. Betul kan? Nilai wajarnya bisa 27. Sedangkan ini di sini dia sempat turun dari yang 42%. Berarti dia turun dari sini nih. Nih, dari nilai tertinggi seret turun sampai segini. Oke, Harum ya. Harum bisa lah Anda pertimbangkan untuk dibeli. Karena upside-nya masih banyak. EMTK. EMTK. Nggak ada upside-nya. Saya skip aja. Kita jangan. Nanti Anda bisa lihat sendiri Google Play Store. Apa di aplikasi Easy Stock. ANTM. ANTM gimana? Nggak ada, emang harganya memang udah ketinggian, wajar kalau dia turun. SMGR. Nah, ini bisa sampai 37% upside-nya, bisa sampai 9.000. Ini kan 6.600 ya kalau SMGR di sini. SMGR 6.750 itu bisa sampai 77, bisa pernah kan? Ini kan tunggu, ini coba tertingginya berapa? Pernah 19.000. Nah, ini tapi dia ada anomalinya kok, kok yang nilai wajar yang di bawahnya tuh rendah sekali gitu. Karena di sini nih net current asset-nya tidak bisa nutup, jadi defisit working capital. Ditambah lagi utang jangka panjang yang 20 triliun.
Itu dia. Nah, habis itu kita lihat lagi return on equity-nya gimana. Ini rendah, nggak sampai 10%. Profit margin juga sebetulnya nggak cukup tinggi, 6,5% itu rendah. Oke, kita lihat lagi. Breeze. Breeze. Nah, ini juga nih bisa sampai 7 kali, tapi downside-nya ada 14%. Nah, ini jangan pasang panjang-panjang. Saya nggak buka lagi, terus aja ya. Banyak sih soalnya Inco. Inco. Nggak ada upside ya. Masih harga masih terlalu tinggi. Terus Wika. Wika. Waduh, minus ini karena gini, kalau minus tuh lihat aja di sini. Free cash flow-nya minus. Dia coba lihat net income 200 miliar, tapi capex-nya hampir 1 triliun dan dia minus lah mestinya. Nah, juga di net current asset dia negatif defisit working capital, udah nggak bisa nih. Terus kita lihat ERA. ERA. Nah, ini bagus nih. ERA 470. Kita lihat return on equity-nya bagus nih, bisa sampai hampir 15%. Debt equity memang sudah masuk melampaui warning-nya. Warning-nya kan 1 nih, udah di atas 1. Tapi profit margin-nya cuma 2% dia. Ini yang jadi persoalan dia nih. Terlalu nggak produktif gitu istilahnya gitu ya. Oke, kita lihat lagi habis ERA, kilat MDKA. MDKA. Nggak ada upside-nya, harga udah terlalu tinggi. Kita lihat TINS. TINS. Nah, ini masih menarik nih. Coba TINS kita lihat pergerakan harganya TINS ya. Oke. Okay. Oke, okay, TINS ini agak flat ya pergerakannya. Tapi kita lihat nih di sini. Soalnya bagus, upside-nya bisa 50 sampai 2 kali lipat. Growth-nya dia konservatif aja 2,6. Q2, return on equity-nya bagus, dia bisa 30%. Jadi cukup produktif. Profit margin-nya juga 14,5%. Bagus nih. Debt equity-nya ya, tapi ya memang dia kurang diminati pasar, bukan karena nggak bagus, ini perusahaannya bagus betul ya. Oke, kita lihat lagi. Goto, INTP dulu, INTP, INTP. Nggak ada upside-nya. Goto. Wah, masih minus. Karena apa? Ini kita lihat nih. Net income masih negatif. Free cash flow negatif. Dia mengenalkan aset doang. Nggak bisa, nggak produktif. Kita lihat lagi, habis Goto, BRPT. BRPT. 33, tapi ini di sini ada minusnya. Kenapa? Kita lihat net current asset-nya 47. Berarti dia bisa nutup utang jangka pendek sehingga positif atau surplus working capital-nya itu sekitar 36 lah, 36 triliun ya. Tetapi dia kalau suruh nutup utang jangka panjang nggak bisa. 36 triliun suruh nutup 60 kan, berarti istilahnya ada 24 triliun lah defisitnya. Nah, ini free cash flow-nya 1,9 kurang bisa ngangkat. Makanya kita lihat rasio keuangan return equity rendah banget ini. Rendah banget. Profit margin-nya juga rendah, terlalu rendah ini. AMSP. AMSP. Wah, terlalu tinggi. Harus turun lagi deh, PPTN.
BBTN bagus nih, dua kali lipat. Kita lihat coba ya, laporan keuangan Q1. Dia defisit neraca, tapi free cash flow-nya tuh bisa 6,3 triliun. Return on equity-nya bagus juga, dia di atas benchmark ya. Di atas benchmark kira-kira ya 12-13%. Debt equity bank memang selalu tinggi. Profit margin ya lumayan sih di atas benchmark, tapi kalah sama bank-bank lain ya. Working capitalnya jelek dia, di bawah 1 BBTN, tapi upside-nya tinggi dia. Nah, kita bisa lihat di berikutnya ya, BBTN seperti apa gitu. Oke, kita lihat lagi, apalagi Excel. Dia bagusnya ada upside 59, tapi minus di sini. Nah, kita lihat di sini. Net current asset 32 triliun, suruh nutup 22 triliun ya berarti defisitnya tinggi banget. Belum tambah utang jangka panjang 33 triliun. Meskipun free cash flow-nya tuh sampai 9,4 triliun. Makanya ini kan di jangka panjang, ini Excel akan sulit karena beban utang jangka panjangnya dia terlalu tinggi. Bukan beban utang jangka panjang, utangnya, jangka pendeknya aja working capital dia berat sebetulnya. Di sini. Oke, kita cari lagi JPFA. PFA. Ah, ini 93 tapi ada downside-nya. Growth-nya 2,5. Oke, ini sekarang kalau digabung net current asset pasti defisit neraca. Neracanya tuh ada 20 triliun, sedangkan net current asset cuma 16 triliun. Makanya dia di bawah kan 1135. Artinya harganya udah ketinggian untuk nilai wajar lower band-nya ya. Kita lihat financial ratio. Return on equity-nya bagus. Sekitar 17 lah ya. Debt to equity ya kurang bagus, marginnya rendah. Oke, capital bagus. Oke, di situ pembahasannya. Jadi kalau kita melihat dari sudut pandang fundamental, ini saham-saham yang turun ini emang sudah sepantasnya turun. Kalau dibilang murah tapi dia punya potensial upside-nya cuma sedikit, kayak Bukalapak ya, ngapain nunggu aja turun lagi. Dan banyak perusahaan-perusahaan di sini yang turun harusnya lebih turun lagi. Ya, artinya kalau kondisi marketnya bearish itu bisa makin turun lagi. Jadi kalau dilihat di sini yang bagus cuma timah sebetulnya, meskipun timah itu tidak terlalu aktif ya. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan.